Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menyervis lampu yang sudah rusak. Neonnya sudah mati dan ini yang akan diganti dengan neon yang seperti ini. Oke, baik, kali ini kita akan menguji ya, ngetes lampu yang sudah mati. Dan ini yang masih baru, yang baru saya beli. Oke, let's go. Ini yang baru. Nah, itu yang masih baru. Sekarang yang lama sudah mati. Nah, kan nggak nyala kan? Oke. Caranya itu buka dulu. Ini PCB-nya masih bagus ya, masih bisa dipakai. Nah, ini kelihatan. Ini apa? Neonnya kita copot. Nah, ini terus kita copot lagi. Ininya copot ya. Nah, kita copot. Terus tiangkanlah kabel. Jadi terus ini tutupin yang ini.
Ini enggak ada main plusnya. Jadi seperti ini. Oke, kita tes.